Hai teman-teman, ini adalah video pertama Cukokom. Di sini saya akan memasak. Di sini ada 3 buah terong, ada 1 buah tempe yang masih segar. Nanti kita tempe dan terong ini kita akan potong-potong. Kemudian di sini ada bahan-bahannya. Ada bawang daun yang sudah diiris, ini 1 buah saja. Kemudian ada tomat 1 buah, ada salam 3 lembar, ada 2 buah cabai merah, ada salam, ada daun jeruk, gula merah, penyedap rasa, santan. Ini nanti tinggal dialung-alungkan saja. Dan kemudian ini ada bumbu yang direkuh. Ada bawang merah sekitar 6. Jadi tinggal ini. Kemudian 2 buah bawang putih, pakai kunyit, kencur, ini jahe, 5 buah cengek, garam, pecin, dan kemudian bumbu yang tadi kita rekuh ya. Nah, kalau sudah agak lumat dan kira-kira sudah lumat, kita masukkan terasi. Kita masukkan terasi, kemudian kalau bisa nanti kan dikasih gula merah, gula merahnya nanti saja ya. Kemudian kita potong-potong terong dan tempe. Kebetulan tadi tempenya sudah dipotong, potongannya itu terserah sesuai selera ya. Kebetulan saya akan memotong yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Satu ini kita potong menjadi 4. Oke, kita sisihkan ke sini. Kemudian kita panaskan wajan dan pastikan wajannya itu panas sebelum kita kasih minyak, supaya tidak ada lagi sisa-sisa air. Oke, kita kasih minyak. Kita kasih minyak secukupnya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Nah, kalau sudah agak harum, kita masukkan daun jeruk supaya lebih harum. Kemudian kita masukkan serai, salam, semuanya saja. Kemudian kita masukkan air sedikit dulu. Kita tunggu sampai benar-benar panas dan benar-benar harum. Airnya panas, bisa lihat ke sini. Nah, tapi ini sudah cantik ya. Kita masukkan sayuran. Kita masukkan terong. Ini porsi untuk 4 orang, 5 orang bisa ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita tutup dulu. Diamkan. Ternyata udah harum.
kalau sudah cantik seperti ini, sudah layu, baru kita masukkan santan. Pakai satu buah santan sunkara. Kemudian kita cantik guys. Kita kasih penyedap rasa. Setengah saja ya. Dan ini aroma jeruk, aroma salam serehnya itu sangat terasa sekali. Pakai santan kalau bisa terus diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Kemudian tes rasa. Ternyata kita masukkan penyedap rasanya satu buah saja. Kalau sudah kelihatan matang, tes rasa sudah nikmat, kita matikan kompor. Wow, sudah matang. Mari makan. Oke, kemudian kita makan ya. Kita tes-tes dulu, makan-makan. Dan ini tuh rasanya pedas. Enggak pedas sih, cuma kayak seger gitu. Dikarenakan ada cabai merah. Enak banget. Jangan lupa makan ya cabai merahnya. Enak. Selamat mencoba.